pada 27 hari bulan Julai ini sempena dengan bulan tahun bulan hari-hari Sarawak yang kita kelolakan setiap tahun pada 22 hari bulan Julai. Seminggu selepas itu kita akan mengadakan acara rasmi mengibar bendera Gergasi Sarawak yang berada di dataran Ibu Pertiwi. Jadi acara ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier pada hari tersebut secara rasmi. Jadi untuk pertama kali acara rasmi formal menaikkan bendera Ibu Pertiwi Sarawak di dataran Pertiwi akan dilangsungkan pada hari tersebut. Jadi acaranya akan dilaksanakan dengan pembarisan hormat oleh penceragam di BKU menyemput pemimpin kanan negeri untuk berada di situ dan bendera itu akan dinaikkan secara rasmi. Acara akan bermula pada pukul 8 pagi dan kita memilih 27 hari bulan kerana hari Ahad bersempena dengan hari Kucing Car Free Day. Jadi selepas acara menaikkan bendera Ibu Pertiwi secara rasmi di dataran Ibu Pertiwi, ia diikuti dengan acara Kucing Car Free Day. Jadi jemputan-jemputan akan berada di dataran Ibu Pertiwi, akan bergerak dan berjalan-jalan melalui jambatan Daruhana untuk pergi ke dataran Merdeka untuk membagikan dalam acara Car Free Day. Jadi bermula dengan 27 hari bulan Julai ini, selepas diadakan acara rasmi ini, ia akan diikuti dengan acara menaikkan bendera secara rasmi setiap bulan. Namun demikian, pada bulan Ogos ia akan diadakan pada hari Ahad yang pertama bulan Ogos. Maknanya setiap first Sunday of the month akan diadakan acara menaik bendera Gergasi, bendera besar Sarawak di Dataran Pertiwi pada setiap Ahad yang pertama setiap bulan sepanjang masa. Ia akan menjadi acara rasmi, jadi kita akan menjemput orang ramai, kita akan menjemput orang kampung, kita akan menjemput pelawat serta pelancong untuk datang menyaksikan acara menaikkan bendera Gergasi. Ia akan menjadi satu tarikan yang baru di Bandar Kuching dan pada masa datang yang akan menjadi acara menarik dalam sektor pelancongan. Kerana salah satu tarikan di beberapa buah negara di dunia ini ialah menaikkan bendera mereka, kadang-kadang ada yang mengadakan change of guard dan sebagainya, menarik perhatian kepada pelancong-pelancong luar. Jadi ini antara program yang akan kita laksanakan sepanjang 6 bulan yang akan datang di kawasan Kuching Utara.